Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang seperti apa sih peternak yang datang kali ini yang membeli kambing di Bapak Anto. Ini jauh-jauh dari Pasuruan. Kita akan tanya seperti apa prospeknya di Bapak Anto ini, puas atau enggaknya. Oke, langsung saja kita tanya ke pemilik langsung. Oke Pak, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak sinten Pak? Bapak Abdul Halim. Bapak Abdul Halim. Pasuruan. Pasuruan. Pak ini pemula atau mungkin sudah punya banyak kambing Pak? Ini masih domba. Pemula mas. Pemula. Pemula. Masih coba-coba. Coba ya. Ini beli berapa ekor Pak untuk pertamanya ini Pak? Ini pertama untuk dorwan 10 ekor. Perjantan satu. Perjantan satu untuk iya. Koloni berarti Pak? Iya koloni. Berarti kandangnya sudah siap ini Pak untuk membeli ini Pak? Untuk kandang sudah siap 100% sudah selesai. Ini dengan spek berapa Pak ukurannya kandangnya Pak? Ukuran kandang, untuk ukuran kandang itu 10 kali 7. 10 kali 7? Ya, persekat, ada 3 baris, disekat-sekat. Berarti persekatnya isinya berapa Pak kira-kira Pak? Persekat itu kan koloni ya, kira-kira 20-an lah itu. Persekat Pak ya? Iya. Ini sudah paham betul berarti Pak tentang dunia ternak kibas ini Pak, sudah memulai dengan 10 dan 1 pejantan Pak. Untuk persiapan belum pernah ada apa istilah pengalaman belum. Ya, belum. Ya masih coba-coba Mas, lihat-lihat di YouTube ya. Saya YouTube sampaian itu. Iya, biasa ini kan bisa membantu jenengan untuk kedepannya. Ini kan juga kalau di 7 kali 10 kan isinya juga banyak toh Pak harusnya. Iya iya iya. Ini masih permulaan ya. Ya minim ya 60. Ini rencana Pak pada Pak Anto ini mau beli yang bunting tapi udah enggak ada. Oh, udah enggak ada Pak. Ya. Berarti sudah yang siap kawin ini Pak ya. Iya, dorongan siap kawin juga. Dorongan siap kawin. Menurut jenengan Pak di Pak Anto ini seperti apa sih Pak peternakannya Pak? Ya sudah baik lah, lumayan baik. Kerja dari kambingnya? Ya untuk kambingnya sudah baik. Saya lihat bagus juga Pak ya. Bagus, Untuk persiapan pakannya Pak gimana Pak ini Pak? Sudah siap atau mungkin masih mencoba atau seperti apa Pak? Pakan mau mencoba untuk fermentasi Mas. Oh mencoba untuk fermentasi. Berarti persiapan untuk bank pakan atau seperti apa sudah ada Pak? Ya sudah ada nanam odot baru tanam. Baru tanam. Ya. Berapa hektar? Cuma satu apa kalau ukuran di Pasuruan itu satu patok itu loh. Satu patok. Seberapa? 1000 meter. Oh 1000 meter. Ya. Berarti juga lumayan luas dan persiapannya juga lumayan matang Pak ya ini ya, Pak ya. Ini basicnya ini sebagai apa Pak? Selain peternak ini Pak? Selain peternak wirausahanya ta? Iya. Oh iya petani sama rias manten. Iya. Wah ini sekarang terjun ke peternakan Pak ya. Iya nyoba-nyoba. Kayaknya prospeknya kayak bagus gitu. Kalau menurut jenengan ini peternakan di tahun 2021 seperti sekarang ini kan di musim pandemi nih Pak. Iya. Ini menurut jenengan seperti apa sih Pak? Terus apa tanggapan jenengan tentang peternakan di era modern seperti ini? Untuk sekarang kayaknya prospeknya itu kayaknya lebih maju, lebih gimana ya, lebih meluas lah itu. Soalnya sekarang kan ramai untuk pakan-pakan fermentasi gitu. Tanpa ngarit tanpa gitu Pak ya. Ya kalau mungkin kalau ngarit ya untuk makani ternak banyak-banyak kan enggak bisa. Enggak bisa ya, Pak ya. Tetap harus ada pakan kering atau fermentasi ya Pak ya. Ada fermentasi ya. Banyak peternak itu ringan gitu. Oh berarti memang niatannya seperti itu Pak ya. Tapi dari kandangnya sudah belajar dari mana Pak untuk pembuatan kandangnya? Untuk
Cuma lihat di YouTube aja. YouTube juga ya. Kiranya ya, kandangnya yang ringan menurut jenengan itu dibuat gitu, Pak ya, ya. Habis berapa, Pak, kandang 7x10, Pak? Ya, kurang lebih 20-an lah. 20 juta. Ya. Memang niat terjun ke dunia peternakan, Pak, ini, Pak ya. Ya. Breeding atau patterning atau kedua-duanya, Pak? Untuk pertama ya mungkin breeding dulu tapi ya, lanjut sama langsung di penggemukan nanti. Oh, nantinya ya. Dari mungkin breedingan sendiri ini. Ya, dari breedingan sendiri. Dibuat penggemukan sendiri. Ya. Nah, nantinya untuk mungkin penjualan juga lebih mahal lagi, Pak ya, kalau dibuat penggemukan langsung gitu. Oke, Pak, saran untuk teman-teman, Pak, yang seperti jenengan yang belum membeli dan masih mempersiapkan kandang atau lahannya ini, apa sih, Pak, cara awal untuk menjadi peternak menurut jenengan, Pak? Cara awalnya ya itu cuma saya sharing ke teman-teman di daerah desa, di desa-desa itu, terus ya lihat di YouTube itu. Ya kayaknya ya kayak prospeknya bagus ya, Pak. Ya, jadi saya nyoba gitu. Untuk bisnis yang lain tetap berjalan atau pindah ke peternakan ini, Pak? Tetap berjalan. Oh, sama-sama berjalan, cuma menambah arah dari bisnisnya, Pak ya. Jadi ini langsung ini berangkat dari Pasuruan jam berapa, Pak, tadi, Pak? Tadi itu berangkatnya jam 9. 9. Ya, santai jalannya. Santai ya. Berarti di suasana puasa Ramadan ini kan masih hawanya seperti ini. Ini di jalan masih aman, enggak ada hambatan atau seperti aman, apa? Aman. Aman aja, Pak ya. Oke, Pak, terima kasih. Semoga kedepannya ini tambah berkembang, ya, tambah dapat menginspirasi yang peternak yang baru-baru yang belum berani membeli kambing seperti jenengan dan belum fokus juga untuk peternak kambing. Dan semoga peternakan jenengan ini tambah lancar. Nanti kita akan datang ke tempat jenengan untuk melihat seperti apa peternakan jenengan atau minimal kandang dan perawatannya. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi demikian ya perbincangan kita. Memang kalau pemula itu memang seperti itu, dan beliau sudah sekarang sudah terjun dan sudah mengambil tindakan dan langkah-langkah awal sudah beliau tekuni dari mulai persiapan pakan, persiapan kandang, dan sekarang sudah terjun ke pembelian domba ataupun kambing. Jadi enggak harus kambing ataupun gibas ini, yang penting niatan kita ingin beternak secara apa ya, sungguh-sungguh untuk beternak seperti bapak yang sudah kita tanyakan. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.